Bagi yang mengikuti perkembangan sejarah dunia atau mengamati tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia, pasti tidak asing lagi dengan nama Rothschild. Keluarga Rothschild dikenali sebagai sebuah keluarga yang sangat kaya. Mereka ini merupakan antara keluarga yang tersenarai dalam keluarga yang terkaya di dunia. Bukan itu sahaja, keluarga ini juga kerap kali dikatakan terlibat dengan pelbagai konspirasi. Pelbagai kisah malahan tuduhan dilemparkan ke atas nama keluarga ini. Antaranya termasuklah menjadi ketua organisasi rahsia seperti Illuminati, mengawal media dunia dan sistem kewangan antarabangsa, serta lain-lain insiden yang mencurigakan, termasuklah kes kehilangan pesawat MH370 yang berlaku pada 8 Mac 2014. Mereka juga dikatakan mempunyai kekayaan yang amat besar. Wang kekayaan mereka dikatakan berjumlah $500 trilion yang kononnya merangkumi 80% wang dunia. Persoalannya, apakah yang dilakukan oleh keluarga Rothschild sehingga mempunyai kekayaan sebegitu banyak sekali? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah dan apa yang dilakukan oleh keluarga Rothschild sehingga mencapai kekayaan yang begitu banyak. Teruskan menonton. Sejarah keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild merupakan sebuah keluarga berketurunan Yahudi yang sejarahnya dapat dijejak pada abad ke-18 di sekitar bandar Frankfurt, Jerman. Empayar perniagaan yang dibanggakan itu bermula daripada seorang lelaki pada sekitar 1760-an dahulu yang bernama Meyer Amschel Rothschild, yang permulaan kisah hidupnya adalah bermula di kawasan setinggan Yahudi di sekitar Frankfurt. Meyer lahir pada tahun 1744 dan meninggal pada tahun 1812 ketika berusia 68 tahun. Nama Rothschild sendiri dipercayai berasal dari bahasa Jerman yang bermaksud di perisai merah, yang merujuk kepada rumah di mana keluarga ini tinggal pada masa lalu. Zaman dahulu, tiada nombor pada setiap rumah seperti hari ini, maka setiap rumah menjadikan lambang serta warna tertentu sebagai penanda. Pada zaman itu, seorang yang berbangsa Yahudi adalah dilarang sama sekali untuk tinggal bersama dengan Kristian. Apabila tinggal di kawasan setinggan, Rothschild tidak memiliki kualiti kehidupan yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Rothschild terpaksa tinggal dalam sebuah rumah yang turut dihuni oleh 30 orang ahli keluarganya. Harapan orang tuanya untuk Rothschild menjadi seorang rabi tidak kesampaian. Sebaliknya, Rothschild nampaknya lebih berminat untuk menyertai bidang kewangan. Kemudian pada usianya 13 tahun, dia menjadi perantis di sebuah bank di Hanover. Dari situlah Rothschild mula belajar selok-belok ilmu kewangan daripada banker-banker senior yang lebih berpengalaman daripadanya. Banker yang menjadi guru kepada Rothschild ini bukanlah calang-calang orangnya. Ada antara mereka yang merupakan seorang court judge, satu jawatan atau kedudukan untuk para banker yang menjadi penasihat kepada para bangsawan dalam urusan berkaitan dengan kewangan dan perbankan. Pada zaman itu, banyak orang Yahudi yang dilantik dalam urusan perbankan kerana agama Kristian melarang sebarang bentuk urusan pinjaman duit yang menganiaya peminjam. Jadi urusan-urusan seperti itu banyak dilakukan oleh orang Yahudi. Dengan kata mudah, pinjaman berbentuk riba dilarang oleh agama Kristian. Melalui urusan dengan keluarga bangsawan Eropah yang berkuasa dan melalui amalan riba, Meyer Rothschild dengan pantas berjaya mengumpul kekayaan yang luar biasa. Pada tahun 1769, akhirnya titik peluh Rothschild terbayar juga apabila dia dianugerahkan kedudukan Court Jew. Setahun kemudian, beliau mendirikan rumah tangga dengan anak seorang salah Court Jew yang berjaya dan dianugerahkan 5 orang anak lelaki. Mereka inilah yang kemudiannya memainkan peranan penting dalam menubuhkan industri perbankan yang penting dalam 5 buah negara utama Eropah, iaitu di Jerman, Austria, Britain, Itali dan Perancis. Perkahwinan sesama ahli keluarga. Seperti keluarga diraja, perkahwinan antara ahli keluarga bagi menjaga keturunan dan kekayaan adalah perkara lazim bagi keluarga ini. Bagi mengekalkan kekayaan luar biasa tersebut dalam keluarga mereka sahaja, Rothschild memaksa anak-anaknya untuk mengatur perkahwinan keturunan mereka sesama keluarga mereka sahaja. Anak lelakinya akan dikahwinkan dengan sepupu-sepupu mereka. Bahkan perkahwinan antara anak saudara atau sesama sendiri juga berlaku dalam keluarga Rothschild. Ini dilakukan demi menjaga harta kekayaan dan memastikan semua yang mereka miliki hanya berlegar dalam keluarganya sahaja tanpa ada campur tangan pihak luar. Rothschild berpendapat bahawa ini adalah cara terbaik bagi menjaga harta keluarga daripada tangan orang luar. Sejak daripada itu, keluarga Rothschild terus-menerus membina kekayaan dan berkhidmat sebagai banker di negara-negara Eropah, serta mereka turut memainkan peranan dengan menyalurkan dana ketika konflik besar dunia berlaku seperti Revolusi Perancis dan kedua-dua Perang Napoleon. Bukan itu sahaja, mereka juga terlibat dengan membiayai projek-projek besar seperti pembinaan terusan Suez dan juga pernah sekali menyelamatkan Bank of England daripada bankrupt.
Bahkan anak ketiga Rothschild merupakan individu penting dalam membantu Brazil mendapatkan kemerdekaan daripada Portugal pada awal kurun ke-19. Nathan telah membayar sebanyak 2 juta kepada Portugal bagi pihak Brazil sebagai penghormatan bagi Portugal mengakhiri peperangan tersebut. Keluarga Rothschild pada abad ke-21. Umum mengetahui bahawa kebanyakan keturunan keluarga Rothschild banyak memegang jawatan tinggi dalam industri perniagaan dan perbankan di seluruh dunia. Namun kebiasaannya, memang kebanyakan keluarga aristokratik seperti Rothschild memegang jawatan-jawatan tinggi berbanding orang biasa. Tetapi malangnya, perkembangan zaman memberitahu kita bahawa keluarga ini kini tidaklah berkuasa seperti yang digembar-gemburkan. Cawangan Bank Rothschild di Naples, Itali telah pun ditutup pada tahun 1863. Kekurangan waris lelaki telah membuatkan cawangan mereka di Frankfurt juga ditutup pada tahun 1901. Manakala cawangan di Vienna bergegar apabila serangan Nazi pada tahun 1938 dan kerajaan tunggangan Nazi di Perancis ketika Perang Dunia Kedua juga telah merampas harta kekayaan Rothschild Bodak, selain jutaan dolar lagi dirampas oleh Nazi di Austria. Pada tahun 1970, hanya tinggal 3 cawangan Bank Rothschild yang masih beroperasi. Pada tahun 1982, kerajaan sosialis di Perancis ketika itu telah menamakan semula bank milik Rothschild, menasionalisasikannya lalu menamakan semula dengan nama baru. Baron David Rene de Rothschild terpaksa dibantu oleh saudaranya dari Swiss untuk bersama-sama membuka cawangan bank baru di Perancis pada tahun 1986. Ia kemudiannya berkembang menjadi antara bank terbesar di Perancis. Cawangan bank di England dan Perancis ini kemudiannya disatukan pada tahun 2003, manakala pada tahun 2008 pula menyaksikan bagaimana ketiga-tiga bank ini yang dulu terpisah akhirnya berada di bawah satu entiti. Hari ini, 5 bank terbesar dunia bukan lagi milik keluarga Rothschild lagi, tetapi milik China dan Jepun. Manakala Bank Rothschild di England dan Perancis hari ini hanyalah satu entiti kecil dalam dunia kewangan. Berdasarkan laporan, ahli keluarga Rothschild yang paling berjaya hari ini ialah Benjamin D. Rothschild setakat ini. Dia dilaporkan mempunyai kekayaan berjumlah 1.1 bilion menduduki tangga ke-1,851 orang terkaya di dunia pada tahun 2020. Keluarga Rothschild hari ini nampaknya lebih jauh ketinggalan dengan kelahiran keluarga-keluarga jutawan di seluruh dunia dalam era baru. Ini bermakna zaman kegemilangan mereka sudah lama berlalu. Jadi, persoalan mengenai keluarga ini memiliki wang kekayaan sebanyak 500 trilion yang disebarkan mungkin boleh dipersoalkan kerana mereka kini bukanlah lagi pemain utama dalam pentas kewangan dunia. Kesimpulannya, dakwaan konspirasi terhadap keluarga Rothschild sentiasa akan ada setiap masa. Sememangnya, terdapat daripada golongan ini agak berahsia dalam mendedahkan sesuatu perkara dan ini menyebabkan ia suka dibuktikan dengan data yang kukuh. Benar atau tidak konspirasi ini, itu terpulanglah kepada mereka yang mendengar dan mempercayainya kerana ia bukanlah mustahil. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.